Tolong tuan-tuan, saya pesan ini sebagai seorang kawan. Kita minta duit orang marah tuan-tuan. Lagi-lagi zaman ini, zaman orang keliling kiri kanan kita orang susah. Orang tengah susah sekarang tuan-tuan. Kadang-kadang saya cakap dengan si saya, kalau aku ada duit ya, saya akan cari orang susah tu. Saya menangis tuan-tuan depan isi saya. Saya menangis depan isi dan anak-anak saya. Saya kata kalau ayah ada duit, saya nak cari orang susah. Saya tengok dalam media masa, orang ni kena halau rumah sewa. Orang ni tak ada duit nak makan, nak sekolahkan anak-anak. Macam ni, macam ni. Saya cakap dengan isi saya, saya menangis tuan-tuan. Dan isi saya cakap apa dengan saya? Bang, Allah tahu kalau Allah bagi abang duit, nescaya abang tak boleh buat baik dan abang jadi orang kaya yang sombong. Masa tu saya diam tuan-tuan, dan saya lupa tentang takdir Allah. Saya lupa tentang ketentuan Allah. Sebab itu Allah jadikan kita macam ni, untuk kita, dan cukup untuk kita bantu orang sekeliling kita aja. Sebab Allah tahu kalau aku jadikan kau kaya, kau akan sombong dan kau akan masuk neraka dengan sombong kau ini. Bukan dengan kaya kau, tetapi dengan kesombongan kau itu kau akan masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, saya hanya mampu berdoa dengan saudara-saudara saya yang tengah susah. Mudah-mudahan Allah angkat kesusahan mereka. Susah tuan-tuan, saya jumpa kawan-kawan saya tuan-tuan, sampai sekarang masih lagi tak mampu nak sekolahkan anak mereka tuan-tuan. Nak makan pun susah. Dan saya pernah satu hari, kawan saya sama muda dengan saya tuan-tuan, satu hari datang jumpa saya minta sekampit beras. Dan saya menangis tuan-tuan. Kawan saya sendiri, kawan saya, kawan permainan saya, datang jumpa saya minta sekampit beras. Saya rasa betapa susahnya engkau nak kita memberikan makan dan makan nasi anak-anak kita tuan-tuan, dengan kita meminta kepada orang lain. Tuan-tuan, hari ini saya pesan, syukurlah dengan Allah. Kita masih tak minta lagi makanan dengan orang. Syukur tuan-tuan dengan Allah. Syukur kita masih lagi boleh makan beras tanpa kita minta sedekah dengan orang. Syukur tuan-tuan, jangan sombong. Saya nak pesan, tolong jangan sombong. Tolonglah, tolong jangan belagak tuan-tuan. Keliling kita ramai orang susah. Tolong tuan-tuan, saya pesan ini sebagai seorang kawan. Saya datang sini sebagai seorang sahabat. Saya datang sini sebagai seorang saudari Islam, bukan sebagai seorang ustaz. Hari ini saya berpesan, kalau kita tak boleh bantu semua orang, angkatlah tangan tuan-tuan. Ya Allah, aku masih lagi dapat makan, aku masih lagi boleh lagi minum di kedai mama, aku masih lagi boleh lagi tuan-tuan. Tapi ada kawan aku yang tak makan dekat tempat aku ni. Ya Allah, mereka susah nak bayar sewa rumah, mereka berhutang, mereka terpaksa tipu orang. Tolonglah selesaikan mereka ya Allah. Tolonglah bantu mereka semua ya Arhamar Rahimin.